Lu emang istimewa, Kelin. Semua tentang lu gua tahu. Apa gua DM aja kali ya? Hai, lo kelihatan bahagia banget hari ini. Ya, ada banyak hal baik. Kayak akhir tahun yang sebelum gue. Apa ya? Gue mau lanjut. Pakailah, bener apa aja gue. Kalau lebih itu, tuh selalu ngerti. Pasti banyak orang kayak gitu. Masih banyak itu deh. Salah satu followers gue. Setiap kali dia ngecek gue. Tapi akhirnya gitu mulai serap deh. Ini udah gak bener sih yang kalau mata gue malu kayak ke dalam semua paling gue bilang aku sih itu yang gue wajib enggak deh kamu bisa iseng aja tau deh. Celine, lu cantik banget tadi di kafe. Gue suka banget sama lu. Besok gue mau ngasih surprise buat lo. Sampai nanti besok ya, Kelin. Dadah. Tinggal kirim deh. Kelin, Kelin, cantik banget sih. Apa nih? Gue harus telepon Ana. Halo, Ana ini kayaknya udah makin gak beres deh. Karena si Doni ngirimin makanan ke kos gue dan gak berhenti-berhenti. Lu baik-baik aja, Ben. Banget, nah setiap malam gue ngikutin Doni. Gue tuh ngerasa dia selalu ngikutin gue terus. Ini gak bisa gini terus, Milin. Kayaknya lo butuh bantuan. Nanti kita ke warung konseling ya. Semangat ya, Lin. Jangan pernah ngerasa sendiri. Gue bakal selalu ada nemenin lu. Makasih ya, Nak. Gue mau pergi ke tempat lu kok. Yuk kita pulang. Gue gak bisa nih kayak gini terus. Makanya gue harus bisa hilangin Doni dari pikiran gue. Gue pasti bisa. Bu Dina, saya sudah melaporkan semua ke polisi dan mereka akan menyelidikinya. Tapi saya masih merasa tidak aman. Perasaanmu itu wajar, Kevin. Trauma itu butuh waktu lama untuk semuanya. Mungkin sekarang kamu berada di tempat yang aman dan didukung oleh orang sekitarmu. Aku gak tahu sih, Bu, cara kembali normal gimana lagi. Karena aku masih ngerasa aku terperangkap dalam ketakutan itu. Ini kita mulai fokus pada hal kecil yang pertama. Mengelola emosi kamu. Oh ya, kamu ingat pembahasan minggu lalu yang kita mengatur pernapasan cukup kontraktif ini? Udah sih, Bu, tapi sedikit membantu. Kadang-kadang tapi saya akan merasa takut lagi gitu. Semua itu butuh proses, kalian tahu ya, kamu pasti bisa. Gimana tadi sesi konsulnya? Baik, gue kerasa lebih baik ya setelah gue cerita dulu. Ingat ya, Alin, gue selalu ada untuk lo, jadi gak usah khawatir. Laporkan tindakan cyber stalking pada Kominfo, Lapor, SafeNet, dan juga Patroli Cyber pada website dan juga email yang tertera di bawah ini.